Tidak tahu yang membuat kalian tetap semangat, masih memberi informasi tentang hotel-hotel dan hostel untuk kalian yang ingin staycation. OMG, aku mau pingsan bener. Yaitu Villa Herrera yang berada di Cisarua dan dia satu manajemen dengan satunya lagi yaitu Villa Fiore. Nah, ini adalah villanya. Mengenai villanya udah pasti unik dan pasti nyaman banget. Oke guys, penasaran kan? Nah, sebelumnya Bunda kasih tahu, dia tetap mematuhi protokol kesehatan dari COVID ya. Dulu sebelum Bunda mulai review, Bunda mohon tolong di subscribe, diklik bunyikan loncengnya, lalu kalian tonton sampai habis karena itu yang membuat Bunda tetap semangat. Penasaran kan seperti apa villanya? Yuk, yuk masuk. Oke. Wow. OMG. Aduh, Bunda pingsan. Masuk di sini ada dua kursi apa tempat, karena di sini langsung dia punya kayak dapur. Kalian bisa lihat dapurnya di sini, ada lengkap juga. Di sini ada kulkasnya, juga ada microwave-nya, juga di sini ada dispenser dengan pisau-pisaunya. Ini ada kompor gasnya, udah pasti ada sendok-sendok. Bunda sih suka banget ya, tiba-tiba ini kayak kayak kita. Ini bukan meja makannya loh, ada meja makannya. Ini kayak kita misalnya breakfast sarapan, kayak kita cuma mau minum-minum, kayak mirip-mirip ngebar-ngebar deh ya gitu. Nah, ini ada pintu samping, kalian bisa bawa cucian kalian ke sini karena dia menyediakan mesin cucinya. Dan di situ untuk kalian barbecue, juga untuk kalian jemur pakaian. Di sini sebelah kiri ada kamar mandi. Ya ampun, sumpah. Ini kamar mandinya bersih banget. Bersih banget. Untuk sekelas villa dia ini bersih banget. Dan benar-benar terawat banget ya. Ada bunganya. Di rumah aku juga baru melihara bunga. Nah, kita ke sini. Di sini ada fasilitas untuk meja makannya untuk 6 orang. Dan guys, tau nggak? Ini villa bisa masuk 15 orang. Wow. Maksimalnya. Jadi walaupun 3 kamar, dia menyediakan extra bed, extra bednya seperti villa satu laginya yang di Fiore. Di sini adalah tempat wudhu. Jadi kalian kalau ingin ibadah, gak usah takut nyari-nyari ke kamar mandi. Ini ada tempat wudhunya. Bersih, mungil tapi bersih ya, untuk keluarga cukup lah ya segini. Dan ini adalah kamarnya. Keren banget. Keren banget kamarnya. Langsung di sini ada kamar mandinya lagi. Tuh, dan kamar mandinya enggak tahu kenapa Bunda suka banget dengan kamar mandinya. Ini kalau Bunda kasih untuk sebuah villa, Bunda mau kasih nilai untuk kamar mandi seperti ini, kebersihannya itu bisa dapat 9 loh. Nah, setelah itu Bunda. Nah, ini tempat tidur cukup besar. Kalau Bunda bilang ini sih tempat tidurnya ukurannya queen bed, ada dua. Kalian disediakan extra bed, 4 buah extra bed. Jadi kalau di sini ada 4 orang, ditambah extra bed 8 orang bisa masuk di sini. Nah, ini dia siapkan juga guling dan ada bantal tambahan untuk extra bednya. Spraynya itu setelah orang keluar diganti, karena Bunda lihat ini ada spray.
lihat lagi. Ini ke bawah adalah ruang keluarga yang cukup luas. Luas banget buat Bunda. Dia ada TV, ada karaokeannya. Kalian sama keluarga bisa karaokean di sini. Luas banget. Luas banget, bisa mencapai 10 orang masuk kali di sini. Nah, Bunda mau coba buka ini, kayaknya ini ke banget, ini kayak sekolahan TK atau enggak, ada enjot-enjotan. Aduh, dia apa ya namanya? Bunda lupa. Enjot-enjotan apa? Lompat jangkit. Oh, lompat jangkit. Sekarang Bunda mau lanjutkan langsung ke taman yang di bawah, ke swimming pool. Swimming pool. Ini ada taman luas namanya jungkat-jungkit. Kita mau ke lantai 2 yuk. Nah, ini kita bisa sambil nungguin anak-anak berenang juga bisa di sini. Pintunya disorot aja, nggak ngabisin tempat tuh, digeser aja. Kita lihat ke atas. Nah, ini lantai 2-nya, tapi Bunda mau review sebelah sini dulu kan. Jujur deh, kamarnya tuh besar-besar banget. Besar-besar banget kamarnya. Hah. Enak banget, ya ampun. Ya ampun. Ini benar-benar enak loh. Wah. Kamar mandinya hampir sama dengan yang di bawah. Cuma memang ukurannya besar-besar banget dan bersih banget. Terus dia tetap juga ada water heaternya di atas. Sekarang Bunda mau review kamar satunya lagi. Nah, kembali lagi, ini kan ada kaca rias mungil dengan etnik-etniknya. Karena di sini mungkin udaranya dingin banget. Dari tadi Bunda lihat kok nggak ada yang pakai AC ya, dia hanya menyediakan fasilitas kipas angin kalau benar-benar mungkin kepanasan ya. Enak banget. Terus ini ada kamar mandinya. Sama. Kamar mandinya sama dengan yang tadi. Ini satu tipe dan bersih-bersih banget. Semua ada water heaternya. Oke. Keren kan? Keren nggak? Kembali lagi buat Bunda, harga itu bukan masalah. Bukan masalah, yang penting murah. Oke? Okay? Ini mau ada beli bubur. Cuman ada abang ini yang ngetop di sini ya, Bang? Iya, Bu. Ya. Namanya siapa, Bang? Bang siapa aja lah. Namanya siapa? Bener. Udah berapa lama jualan? Saya 10 tahun, Bu. Oh, di sini? Sampai di sini aja? Iya, di sini aja.
Asli orang sini? Saya asli Majenang. Oh, asli Majenang. Majenang itu dekat Pasik ya? Sonolagi. Sonolagi. Oh. Jawa Tengah. Oh, antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat ya? Iya, Oh, iya. Ini bubur ayam apa jadi Majenang atau Sukabumi? Ini bubur ayam Bogor aja. Oh, Bogor. Iya, di puncak Bogor, Bu. Sehari bisa jual, nah ini sampai habis sehari. Alhamdulillah, habis, Bu. Habis, jam berapa habisnya? Ya, membersihkan dari tubuh, jam 11, jam 11. Oh. Ya, sambal kok, tong. Gak mesti, Bu, kadang-kadang jam, ya. Jam berapa mulai dagang? Saya mulai di rumah jam 6-an, Bu. Oh, jam 6. Tapi dekat daerah sini ya, jauh lagi. Itu dari sana tuh, dekat villa itu. Paling berapa ini ya, berapa meter dari sini, dekat, Bu. Pak, punten namanya, oh, siapa? Diswo. Oh, Diswo, keren, pantesan jangan kasih tahu namanya. Namanya keren. Jadul, Bu. A'a Diswo loh. Bubur ayam Puncak Bogor. Puncak Bogor dari Akang Dewo. Dewo ya benar? Oh, Diswo. Ya namanya keren banget sih. Sampai bingung. Oke, makasih ya, Bang. Semoga lancar ya. Amin. Sambalnya silakan, Bu. Lancar, berkah kerjaannya. Jadi besar ya, Bang. Amin lah. Akang Gendang. Ini punya siapa? Oh, Akang Iki, Akang fotografer ini. Punyanya kasih sambal yang banyak. Ada alpukat juga loh. Ini deh. Udah beli yang banyak atuh. Bisa dibagi-bagi. Oh, punya Akang juga. Akang ini. Oh, sehari jualan berapa, Bang? Jauh tinggalnya di sini? Lumayan, Bu. Sekitar 3 kilo dari sini. Oh, gitu. Akang Gendang mau enggak untuk oleh-oleh? Semangko lah. Semangko. Pagi kita udah sarapan bubur, terus nanti ada dicampur buahnya, buah alpukat asli dari Akang Deswo. Deswo, namanya keren banget. Akang siapa namanya, Kang? Suswanto. Aslinya dari mana, Kang? Cirebon. Oh, Cirebon. Oke, Kang, makasih ya. Sarapan dulu ya. Ya.